Apa khabar semua? Ha, korang pernah nampak tak bot macam ni? Dekat Malaysia, dah ada ke belum? Dia macam bot tau, tapi bila dia tengah gerak tu, seolah-olah dia terangkat macam tengah terbang. Mula-mula saya tengok gambar bot ni dulu, ingatkan ada orang Photoshop. Tapi bot ni sebenarnya betul-betul wujud dan sangat popular rupanya. Jadi dalam video ni, kita nak tengok kenapa orang buat bot macam ni, apa kelebihan dan kekurangan dia, dan macam mana dia boleh terbang sebenarnya. Korang nampak kan, bot ni dia macam ada kaki. Itu bukan kaki sebenarnya. Itulah sayap dia. Pelik kan sayap duduk situ? Okey, jom kita tengok. Pertama sekali, bot ni kalau korang nak tahu, kalau dibandingkan dengan kereta, boleh kata bot ni sebenarnya slow je lah. Kenapa dia slow? Sebabnya bila bot ni duduk atas air, drag ataupun geseran dengan air tu jauh lebih banyak berbanding kereta. Kalau kereta ni, badan kereta tu drag dia dengan udara je, dengan angin. Lepas tu tayar lah ada tambah sikit lagi rolling resistance. Air pula, dia punya density ataupun ketumpatan dia 900 kali ganda lebih tinggi dari udara. Jadi drag akan jadi sangat tinggi bila dalam air. Lagi satu masalah dengan bot ni, bila dia bergerak adalah surface air tu dia tak rata kan. Kalau dalam tasik tu mungkin cantik je, dia rata. Tapi kalau tasik yang besar sikit, macam tasik Kenyir ke, tasik Terbengur ke, kita dah boleh nampak ada ombak-ombak sikit air tu. Kalau atas laut, lagilah memang ombak besar. Bila ada ombak macam ni, bot tu nak laju sangat pun tak boleh. Sebab tak boleh nak agak. Bila dia akan melambung dan macam mana dia nak melambung. Even speedboat pun dekat tempat-tempat tertentu je lah dia boleh pecut. Bot biasa yang laju ni, dia seolah-olah kita bawa supercar. Tapi dekat tanah gravel, lepas tu banyak pula lubang-lubang. Macam mana nak bawa laju, betul tak? Satu lagi masalah dengan drag yang tinggi ni adalah bot ni dia kuat makan minyak lah. Ini saya buat perbandingan dengan kereta lah. Bagi bot memang dah macam tu minyak dia. Jadi penggunaan minyak yang banyak ni antara sebabnya adalah untuk overcome drag dekat air tadi. Kalau nak betul-betul laju, nak kena guna enjin yang horsepower dia tinggi. Lepas tu tambah multiple engines, barulah dia jadi laju. Jadi kalau guna bot ni untuk transport passenger contohnya, macam ferry nak pergi Langkawi tu, kos dia akan jadi mahal sebab drag ni, jadi profit margin akan kurang. Dan punca utama drag ni adalah hull ataupun badan bot yang belah bawah tu, hampir keseluruhan dia akan bersentuh dengan air. Dan hasil dari dua permukaan bersentuh ni jadilah drag tadi. Jadi cara yang paling cepat nak kurangkan drag ni adalah kurangkan luas permukaan yang bersentuh dengan air tu. Betul tak? Dan manusia ni pun memang Tuhan dah bagi akal dan bijak-bijak sebenarnya. Jadi why not kita letak sayap dalam air supaya masa tengah gerak, sayap ni akan generate lift dan angkat keseluruhan hull bot ni tadi. Ha, tapi kenapa tak letak sayap dekat tepi kan? Macam dekat kapal terbang tu. Kenapa letak dekat bawah? First sekali, untuk dapatkan lift ni, baik letak dalam air sebab air ni density dia jauh lagi tinggi. Jadi lift akan jadi banyak. Lagi satu, kalau setakat guna propeller dalam air tu, sayap dekat atas badan bot tak akan cukup lah lift tu untuk angkat bot ni. Kalau nak ganti propeller tu dengan turbine engine, mungkin boleh. Tapi kalau dah buat macam tu, dia tak jadi bot lagi dah. Dia jadi kapal terbang. Jadi bot yang ada sayap ni lah, nama official dia adalah hydrofoil boat. Hydrofoil ni merujuk kepada sayap yang dalam air tadilah. Sayap ni sebenarnya bentuk dengan konsep dia sama je dengan sayap kapal terbang tu. Dia mesti bentuk aerofoil dan kena ada angle supaya flow dekat atas aerofoil tu lebih laju dari flow dekat bawah aerofoil. Bila buat macam ni, prinsip Bernoulli kata bila laju, tekanan jadi rendah dan bila slow, tekanan jadi tinggi. Kesan dia, tekanan dekat bawah aerofoil tadi akan jadi lebih tinggi sebab flow dekat situ dia slow. Dan bila ada perbezaan tekanan ni, maka akan adalah lift. Dan sekali lagi, disebabkan air ni ketumpatan dia tinggi, lift tu sangat banyak lah kalau compare dengan sayap dekat udara tu. Dan lift ni lah yang akan angkat keseluruhan berat bot tu sekali dengan penumpang sekali, supaya hal dia tak bersentuh lagi dengan air. Jadi bila speed bot tu dah lebih dari certain limit, contohnya 20 km sejam macam tu, body bot tu akan terangkat dan tinggal sayap tu je dekat dalam air. Waktu ni lah yang kita nampak bot tu seolah-olah macam terapung. Kiranya selagi bot tu boleh maintain speed yang tinggi, dia akan sentiasa terangkat.
Bila dalam keadaan macam ni, kalau korang perasanlah, yang bersentuh dengan air cuma propeller dengan sayap tu je sikit. Berbanding dengan sebelum ni, satu badan tu sentuh air. Bila jadi macam ni, drag akan berkurang sangat banyak. Maknanya, serta-merta, bot tu akan jadi jimat minyak lah, betul tak? Sebab drag tadi dah kurang. Lepas tu, bila dia tengah terbang ni, segala ombak yang ada dekat surface air tu, dia tak kenalah dekat badan bot. Jadi, bot tu akan bergerak jauh lagi smooth daripada bot biasa. Bila dia smooth, barulah kapten bot tu ada confidence untuk bawa lagi laju. Lagi satu kan, bila tinggal sayap je dekat dalam air, kalau tengok dekat belakang bot, wake ataupun ombak yang terhasil tu pun sikit saja kalau nak banding dengan bot biasa. Jadi kalau dekat laluan yang sempit contohnya, bolehlah bawa laju sikit tanpa ombak kita tu menyusahkan bot lain. Ha, nampak macam bagus sangat bot terbang ni kan? Tapi macam biasalah, bila ada kebaikan, mesti ada kekurangan. In fact, banyak juga kelemahan bot ni. Sebab tu sampai sekarang, dia tak popular dekat Malaysia. Sebelum tu sebut pasal teknologi yang menarik macam bot terbang ni, saya jemput anda sign up pada Nota Ahad untuk terima email setiap minggu pasal info-info best dunia engineering ni. Percuma saja, link ada dekat bawah. Jadi apa masalah hydrofoil bot ni sebenarnya? Yang pertama, hydrofoil bot ni dia perlukan speed untuk terbang. Jadi enjin tu mesti power lah. Dan enjin yang power ni maknanya dia akan jadi mahal. So operation cost akan tinggi. Memang over long term minyak akan jimat. Cuma initial investment tu mahal sikit. Dan bot terbang ni pun satu equipment yang sangat canggih. Control system dia memang high tech. Dan dia ada moving component macam sayap ni tadi. Jadi semua benda tu nak kena maintain. Kiranya cost maintenance bot terbang ni jauh lagi mahal dari bot biasa. Kemudian bot terbang ni disebabkan ada sayap. Bila sayap tu kita tengah tak guna, sayap tu sendiri akan menambah drag kepada bot ni. Kemudian dia akan lipat ke tepi bot tau. Jadi bot kita akan lebih lebar dari bot biasa. Jadi nak parking tu pun nak kena ada space yang special lah. Tak boleh parking rapat-rapat dengan orang lain. Dan sebut pasal sayap ni, bila kita buka dia, maknanya bila dah ready untuk terbang tu, sayap tu akan duduk jauh ke dalam air tau. Maknanya hydrofoil bot ni, dia tak sesuai untuk air cetek. Kalau bot biasa tu, selagi propeller tak cecah tanah, boleh lagi nak gerak. Tapi bila ada sayap dalam air, tak boleh dah, nak kena air yang betul-betul dalam. Kalau tak, rosak sayap tu. Katakan kita tengah terbang pula, lepas tu katakanlah sayap tu terlanggar batu ke, patah ke, memang menjunam lah kita. Dan risiko ni sangat bahaya lah. Memang unlikely, tapi kalau berlaku, memang kita akan terhempas. Naik bot pula, mana ada pakai tali pinggang kan? Jadi akan sakit lah kalau jadi macam ni. Lepas tu kalau kawasan tu agak berombak, dan bila bot kita tengah laju, lepas tu sayap tadi dia terkeluar dari air kejap sebab ombak tadi, immediately lift tu akan hilang. Jadi nak tak nak, bot pun akan menjunam jatuh atas air. Pun sakit jugalah kalau kena macam ni. Dan satu lagi, untuk hydrofoil ni berfungsi dengan baik, speed dia nak kena betul. Dia tak boleh tinggi sangat, dia tak boleh rendah sangat. Pendek kata dari segi option nak pilih speed tu agak limited. Kalau bot biasa ni ikut suka kita je lah nak laju ke nak slow. Jadi agak-agaknya lah, kalau dibagi peluang untuk naik bot terbang ni, korang nak naik tak? Kalau ada bot terbang ni yang RC pun, best juga kan? Petang-petang main dekat tasik. Tapi tak kiralah best ke tak best. Kalau korang subscribe, koranglah yang paling best. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.